Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman Komisi dan anggota Paripurna. Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPRI, praksi PKS, Dapil Sumut, Mat Mat Matra 2 II menyampaikan bahwa peraksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarsi. Saya meminta supaya pasal ini dicabut. Dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang masuk, yang tidak punya dosa hanya para nabi. Presiden pun harus di, di, di apa di, dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting mau di, sudah diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu ya. Sebentar, Catatan saya ya, waktu sudah kita terima. Nah, ini karena ini fraksi yang... PKS sudah sepakat dengan catatan. Ya, saya wakil Catatannya rakyat. Sudah saya kebing... Catatannya sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. menit hak saya. Tapi disepakati, disepakati oleh fraksi PKS. Tiga menit PKS. hak saya bicara. Jangan ini, kamu jadi diktator bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke eh, Ini kami. Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu kamu. Karena itu saya sudah. Saya cukup minta tiga menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Subri jadi diktator di sini. Rakyat saya hanya minta diktator. tiga menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi ya. apakah rancangan undang-undang tentang kitab utam, yang kedua dengarin dulu dapat be, untuk kamu jadi menjadi undang-undang ya. Iya, ya. lihat itu, wartawan begitulah DPR sekarang, ya. Wartawan, wartawan begitu. Baik, saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah eh, tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. Saya ngomong aja tiga menit, Bapak tidak atau kasih. Tapi fraksi PKS malah... Ya, mentang-mentang mentang Bapak jadi ketua di situ, hak rakyat kau ambil. ...mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu enggak demokrasi namanya, Pak. Saya tiga menit aja, Pak, enggak kasih. Eh, semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan.